di Fun Daily. Kali ini gue pengen bikin video tentang squat. Jadi semua gerakannya bakalan squat di sini dan ini bisa banget untuk mengisi ngabuburit kalian. Karena gerakan squat ini kan enggak perlu loncat. Jadi enggak terlalu capek, tapi lumayan bikin pegel paha sih sejujurnya. Kalau gitu kita coba aja. Untuk squat yang paling penting itu buka kakinya harus benar. Jadi jangan terlalu lebar, selebar bahu aja. Jangan lupa juga untuk tahan perut ya, gengs. Nah, ini dorong ke belakang. Jadi jangan sampai lututnya itu melebihi ujung jari kaki. Kalau enggak, nanti bisa cedera. Terus lanjut, ini ada juga squat with kick. Jadi tendang ke samping kayak gitu tuh. Ini bagus untuk paha bagian luar sama pinggang bagian samping. Lakuin kiri terus kanan juga. Nah. Untuk gerakan selanjutnya, ini ada squat with punch ya. Jadi bisa sambil pukul-pukul kayak gitu. Ke kiri, ke kanan. Bisa juga pukul ke depan kayak gini nih. Oke, udahan squatnya. Sekarang kita lanjut gerakan kayak gini. Ini untuk perut pastinya ya. Bisa lakuin kayak gini setiap pagi ataupun setiap mau tidur. Bisa 100 atau boleh lebih, lebih bagus ya. Nah, yang ini juga salah satu gerakan favorit. Ingat, tahan perut. Kakinya kayak gunting kayak gitu. Sekarang kita plank dulu, gengs. Lakuin kayak gini 1 menit. Kalau udah, langsung ganti plank with hip twist kayak gini. Jadi putar pinggulnya ke kiri dan ke kanan. Iya, 30 detik aja. Kalau udah, cooling down dan lakuin kayak gini nih, child pose. Selama 1 menit, 2 menit boleh, 3 menit. Asal jangan ketiduran ya. Oke, selesai video untuk hari ini. Selamat mencoba, selamat olahraga.